Salam keluarga Malaysia utama waktu ini. Program jualan murah keluarga Malaysia akan dilaksanakan di 639 Dewan Undangan Negeri Dun di seluruh negara setiap minggu mulai pertengahan Ogos. Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa berkata, program yang memberi akses kepada rakyat untuk mendapatkan barangan lebih murah pada setiap minggu diadakan selama 18 minggu sehingga akhir tahun ini. Sebagai salah satu daripada banyak lagi usaha-usaha yang sedang kita rancangkan untuk membolehkan rakyat ada akses kepada barangan-barangan keperluan pada harga yang lebih murah. Nah, jadi kita berharap perkara ini lima kementerian telah mula mengambil tindakan-tindakan untuk melaksanakan berdasarkan pada satu garis panduan dan terus akan dipantau oleh kementerian KP dan HGP sebagai kementerian yang bertanggungjawab tentang kawalan. Tan Sri Anwar yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia berkata Suruhanjaya Koperasi telah membentangkan cadangan mengenai keterlibatan gerakan koperasi untuk menjual barangan keperluan dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Ini termasuk barangan dalam senarai skim kawalan harga seperti ayam, gula, minyak, tepung dan beras. Jelasnya, mekanisme itu akan melibatkan ribuan kedai koperasi di seluruh negara yang mempunyai keupayaan dan kapasiti untuk mengedarkan produk-produk keperluan. Konsep menyokong penggunaan gerakan koperasi adalah dengan underline statement yang pentingnya ialah harga mesti lebih rendah daripada harga yang ada dalam pasaran sekarang. Sekurang-kurangnya mengekalkan tahap harga dan tidak ada kenaikan harga bagi produk-produk tertentu, kira-kira 6 produk untuk permulaan ini yang telah kita pilih. Tan Sri Anwar Musa, Pengerusi Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi. Rang Undang-Undang RUU berkaitan jenayah intip dan hendap dikenali sebagai anti-stalking law dijangka akan dibentangkan di Dewan Rakyat tahun ini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, buat masa ini RUU tersebut berada pada peringkat perincian terakhir di Jabatan Peguam Negara. Katanya RUU yang bakal diperkenalkan itu dijangka mampu melindungi mangsa khususnya wanita daripada gangguan secara realiti atau dalam talian. Jawatankuasa Induk Pembangunan Industri Kanabis dan Ketum ditubuhkan bagi melihat bukti terkini mengenai penggunaan ketum serta kanabis terutama untuk tujuan perubatan. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin yang juga pengerusi jawatankuasa itu berkata mesyuarat kali pertama jawatankuasa akan diadakan pada 25 Julai. Selepas jawatankuasa ini mendapat pandangan daripada pakar-pakar sama ada ketum ataupun kanabis boleh digunakan dengan selamat bagi tujuan-tujuan tertentu untuk perubatan, maka kita akan keluarkan kerangka bagi pendaftaran produk-produk sedemikian. Dan ini juga akan memberi kesan kepada penanam-penanam ketum di Malaysia yang mungkin boleh mendapatkan hasil ekonomi daripada penjualan tanaman ketum mereka. Khairi Jamaluddin, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa menggulung perbahasan Rang Undang-Undang Racun Pindaan 2022 di Dewan Rakyat semalam. Beliau menjawab cadangan Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Datuk Seri Syamsul Iskandar mengenai hala tuju kerajaan untuk membenarkan penggunaan ketum bagi tujuan perubatan di negara ini. Sebelum ini, beliau memberi bayangan terdapat kemungkinan besar kementerian akan mengeluarkan rangka kerja bagi pendaftaran produk berkaitan cannabidiol CBD menjelang akhir tahun ini. Lagi berita tempatan, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam menyampaikan hasrat dan aspirasi kerajaan kepada 4 Duta Besar Malaysia yang menerima watikan pelantikan baru-baru ini. Hasrat dan aspirasi itu disampaikan oleh Perdana Menteri ketika menerima kunjungan hormat keempat-empat Duta Besar di Putrajaya. Mereka ialah Duta Besar Malaysia ke Jepun, Syahril Effendi Abdul Ghani, Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, Datuk Wan Zaidi Wan Abdullah,
Duta Besar Malaysia ke Korea Selatan Datuk Lim Joy Jin dan Duta Besar Malaysia ke Iran Khairi Omar. Pada pertemuan itu, Datuk Seri Ismail Sabri turut ucapkan selamat maju jaya kepada kesemua duta besar berkenaan. Pameran Antarabangsa Maritim dan Euro Angkasa Langkawi atau LIMA dijangka buat kemunculan semula secara besar-besaran tahun depan yang dijadual berlangsung pada Mei. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, Malaysia yakin LIMA 2023 bakal menjadi acara paling popular di rantau ini selepas edisi terakhir LIMA atau LIMA 19 membandingkan edisi 2021 terpaksa dibatalkan susulan pandemik COVID-19. I am pleased to announce that the 16th installation of the Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition, or better known as LIMA, will be run from 23rd to 27th of May 2023 in Langkawi Island. The last LIMA edition was LIMA 19, as the 2021 edition had to be cancelled due to the COVID-19 pandemic. The border now fully open, travel behavior pattern returning to pre-pandemic times. We are confident that LIMA 2023 will become the most sought-after event in the region. General Tan Sri Effendi Buang, Panglima Angkatan Tentera berkata demikian dalam sidang akhbar bersama pada pertunjukan udara Funbury 2022 FIA 2022 berlangsung di United Kingdom. Beralih ke berita antarabangsa, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden disahkan positif COVID-19 dengan hanya mengalami gejala ringan. Setiausaha akhbar White House, Karine Jean-Pierre berkata Biden, 79 tahun, dapatkan ubat antiviral Paxlovid sebagai rawatan. The President is fully vaccinated and twice boosted, so I anticipate that he will respond favorably as most maximally protected patients do. Early use of Paxlovid in this case provides additional protection against severe disease. He will isolate in accordance with CDC recommendations. I will keep your office updated with any changes in his condition or treatment plan. Karine Jean-Pierre, Setiausaha Akhbar, White House. Akhir sekali, Sadio Mane dimahkotakan selaku pemain terbaik Afrika buat kali kedua dalam satu majlis berlangsung di Rabat Maghribi. Penyerang Senegal itu kali pertama menang anugerah berkenaan pada tahun 2019 ketika dia bersama Liverpool. Pemain berusia 30 tahun itu meninggalkan kelab Liga Perdana tersebut bulan lalu selepas menandatangani perjanjian 3 tahun bersama Bayern Munich. Ia adalah anugerah pemain terbaik benua berturut-turut buat Mane selepas pandemik COVID-19 memaksa majlis berkenaan dibatalkan sejak 2 edisi lalu. Sekian utama waktu ini, mulai 1 Mei 2022, pelitup muka masih diwajibkan di dalam bangunan, tempat tertutup dan di dalam pengangkutan awam. Namun ia adalah tidak diwajibkan di tempat lapang dan tidak sesak, tetapi masih digalakkan untuk individu berisiko tinggi. Teruskan bersama Bernama Radio. Stesen Berita Bisnes pilihan anda. Pakat mari ikut jelajah aspirasi keluarga Malaysia Negeri Kelantan pada 22 hingga 24 Julai ni. Dari 9 pagi hingga 9 malam di perkarangan Stadium Sultan Mohamed Kepak. Terdapat kaunter perkhidmatan kementerian, karnival kejayaan jami hijau keluarga Malaysia, jualan keluarga Malaysia dan pelbagai aktiviti menarik. Amalkan SOP terkini fasa peralihan ke endemi. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial rasmi keluarga Malaysia. Jangan lepaskan peluang. Pakat mari dah. Cybersecurity Malaysia akan mengadakan Hari Kerjaya Cybersecurity Malaysia 2022 pada 24 dan 25 Jun 2022 di Dewan Serbaguna Menara Cyber Axis Cyberjaya bermula dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Pelbagai pilihan dan peluang pekerjaan akan ditawarkan oleh Cybersecurity Malaysia bagi mereka yang berminat dan sedang mencari pekerjaan khususnya dalam bidang keselamatan siber di sepanjang program kerjaya ini. Kunjungi Hari Kerjaya Cybersecurity
Sekuriti Malaysia 2022 dan rebutlah peluang untuk berkhidmat di bidang keselamatan siber. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang Cyber Security Malaysia di www.cybersecurity.my atau hubungi 03-8800-7999. Sentiasa bijak, sentiasa selamat ke arah kesejahteraan siber. Meriahkan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai ini jam 8 pagi. Untuk maklumat lanjut, layari merdeka360.my. Kita satukan menjadi kekuatan. Merdeka, 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 merdeka. Keluarga Malaysia tumbuh bersama. Spektrum Pagi Bernama Radio. Baik, kembali bersama kami di Bernama Radio. Saya Natasha Aimi dan sahabat saya, saya Raifan Zulkifli. Waktu ini anda boleh tonton kami di Radio at TV bermula 8 pagi tadi. Dah 11 minit pun kita bersiaran di TV. Anda yeah. boleh lihat tonton kami di mana? Di mana dah tentunya di saluran Astro. Itu dia perkataan dia. 502 di Unify TV, 631 di, dan di My Freeview 121. Dan selain daripada itu, kalau tak ada TV di hadapan anda, anda boleh saja ya tonton kami di Facebook dan juga di YouTube Bernama TV dan Bernama Radio. Okey, di Facebook dan YouTube Bernama Radio. Ya, sekali lagi, di Facebook dan YouTube Bernama Radio. Follow semua platform media sosial kita. Dan untuk waktu ini kita nak bawakan juga kepada anda perkembangan berita dari sahabat-sahabat wartawan kita. Ya. Okey, apa kata kita terus sahaja ke Kangar bersama-sama dengan Ahmad Mulyadi Abdul Majid di talian. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabarmu di sana? Lama sudah tak ku dengar. Kan, saya juga dengar-dengarnya Ahmad Mulyadi baru saja menerima anugerah. Anugerah apa tu? Pingat jasa baik. Alhamdulillah. Tahniah. Okey, baik, teruskan ya, dengan laporan dari Perlis, silakan. Okey, hari ini saya nak share pengalaman saya menaiki train klasik daripada Padang Besar ke Hat Yai. Train klasik ni train yang lama, tapi apa yang menariknya kat dalam train ni, dia berkonsepkan free sitting. Kita boleh duduk kat mana saja kita nak duduk. Dan dia tak ada aircon, dia ada kipas. So, pintu kereta api tu boleh dibuka. So, kita boleh puas lah. Oh, macam cerita Hindustan eh? Ya? Yeah? Macam cerita Hindustan tu yang boleh marry Mehbun macam tu. Macam cerita Hindustan. Boleh jalan-jalan kat sekitar train, kat dalam train tu masa bergerak. Tu memang enjoy lah, fresh air. Okey, perjalanan dia daripada Padang Besar ke Hat Yai mengambil masa lebih kurang 1 jam saja. So, boleh pergi balik hari ya. Okey, tambang dia 80 baht. Itu sekitar RM7. So, kos pergi balik cuma lebih kurang RM14 saja. Murah kan? Cukup murah, berpatutan. Okey, train ni ada dua sesi je. Itu pada pukul pagi lebih kurang pukul 8 pagi. Dan last train daripada Hat Yai ke Padang Besar pukul 4 petang. Kalau terlepas train ni sebab sebelum malam lah kat Hat Yai. Hati-hatilah kalau jangan ter-over shopping nanti kena menginap. Kalau nak beli tiket tu, kita kena beli awal ataupun dia walk-in atau boleh beli online ke macam mana? Oh, dia tak boleh beli online, so dia kena walk in. So kena pergi awal lagi. Kaunter biasanya dibuka pada pukul 8 pagi. Aha. Dan bersedia untuk naik tu kena, kan kalau kita naik kapal terbang kena 4 jam sebelum. Kalau kita nak naik train Hat Yai ni berapa lama sebelum kita kena ada kat stesen? Kena ada sekurang-kurangnya 1 jam sebelum. Sebab proses untuk kita scan message dia orang. Satu nak isi borang dipaca apa semua kan. To make sure lengkap dua dos, boleh naik train. Okay. Baik. Tapi bila cerita tentang shopping tadi tu, tak ada masalah lah sebenarnya. Kalau nak shopping banyak-banyak pun, untuk naik train balik semula. Boleh bawa bagasi yang banyak, yang banyak ke macam mana? Bagasi kalau kita dah pergi ke Hat Yai, lepas tu kita dah shopping-shopping banyak ni. Boleh ke dibawa masuk ke dalam train untuk pulang semula ke tanah air ni? Banyak beg ni berbondong-bondong. Boleh tapi kena bawa sendiri. Dia tak ada perkhidmatan untuk tu lah. Okey, faham. Dan dibuka setiap hari ya, Mulyadi?
Ya, setiap hari. Aha, baik. Dan tadi ada sebutan aplikasi tu, adakah kita kena buat turun apa-apa aplikasi di Malaysia siap-siap supaya nanti senang bila masuk ke Hatnyai? Dia macam ni, di train di stesen tu ada apa kabut apa tu code bar tu, so kita scan dan terus login. Okey. Jadi bolehlah ramai-ramai ya untuk naik train dengan harga lebih kurang RM1 je, RM14 untuk pergi dan balik setiap hari. Train ada dua je, kalau tertinggal perlu tidur di Hatnyai lah. Ya. Yeah. Ayuhlah kita. Ayuhlah kita kalau macam tu. Ayuh kita. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Abang Mulyadi Abdul Majid, Ketua Biro Bernama di Perdana Sama-sama kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia laporan dari Kang Seronok kita ya, naik kereta api pergi ke Hatnyai sambil-sambil shopping. Moga-moga tak adalah terminginap kat sana. Tapi why not kalau kita menginap dengan harga sekarang ni, kalau anda tengok nilai bas ataupun duit Thailand tu sangat rendah. Ya, jadi ini peluang lah maksudnya. This is the time. Oh, tu macam the right time, okay, untuk pergi. Okay, kita nak terus dari utara, kita nak ke Kuantan bersama dengan Siti Salwa Syari untuk waktu ini. Halo Salwa, teruskan dengan laporan. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hala Development Corporation Berhad ataupun HDC menyaksikan sekitar 50,000 syarikat dalam industri hala tempatan mempunyai persijilan halal daripada Jabatan Kemajuan Agama Islam Malaysia ataupun JAKIM menjelang tahun 2030. Ketua Pegawai Eksekutif HDC Hairul Arifin Sahari berkata, berdasarkan data statistik daripada Suruhanjaya Syarikat Malaysia, terdapat 200,000 pemain industri halal di negara ini termasuk industri kecil dan sederhana, namun kurang 10,000 daripadanya yang memiliki persijilan halal JAKIM dengan kurang 3,000 daripadanya mempunyai keupayaan untuk mengeksport. Menurut beliau, cabaran besar bagi HDC adalah untuk menggalakkan lebih ramai AKS mendapatkan sijil halal dan selepas itu membantu menjadikan mereka sebagai pengeksport atau sekurang-kurangnya berupaya masuk ke pasaran tempatan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri Majlis Penutup Jelajah Halal Malaysia 2022 di Pahang, Kuantan semalam. Program 3 hari yang bermula pada Selasa dihadiri pengusaha produk dan perkhidmatan halal sekitar Pahang yang antara lain melibatkan maklumat terkini pasaran industri halal, bantuan program perbanking Islam dan takaful, pematuhan persijilan halal serta informasi berkaitan pembangunan dan latihan halal. Selain itu, beliau berkata juga antara persepsi silap berhubung persijilan halal JAKIM yang sering didengari ialah kos yang dikatakan mahal dan prosedur yang sukar, sedangkan kos bagi IKS untuk mendapatkan sijil halal ialah sekitar RM400 ke RM500. Bagaimanapun, beliau mengakui bahawa kos untuk mematuhi persijilan halal agak tinggi kerana terdapat beberapa penambahbaikan yang perlu dilakukan bagi mematuhi standard yang ditetapkan seperti perlu menggantikan mesin yang rosak atau berkarat selain perlu membuat pengubahsuaian pada premis dan kilang. Bagaimanapun, HDC menurut beliau sudah mempunyai beberapa rakan strategik daripada kalangan bank dan pembiaya yang bersedia membantu daripada aspek keuangan. Dan yang penting bagi IKS Nibat adalah untuk bertemu dengan HDC bagi mendapatkan khidmat nasihat supaya lebih bersedia dengan permohonan agar permohonan mereka berjalan lancar. Selain itu, menurut beliau juga, sijil halal akan memberikan nilai tambah kepada syarikat terlibat seperti mengeksport termasuk ke negara bukan Islam seperti Jepun yang merupakan antara 5 negara teratas dalam eksport halal Malaysia selain Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan juga Brazil. Selain itu, Hairul Arifin juga berkata HDC telah membangunkan platform bersepadu halal bagi menghubungkan pengusaha halal di bawah organisasinya dengan pihak berkepentingan utama yang antara lain bertujuan untuk membantu usahawan meneroka peluang perniagaan baharu dan memenuhi corak aktiviti perniagaan digital. Pertambahan bilangan syarikat persijilan halal pada masa depan juga perlu disokong dengan tenaga jemahir dalam bidang halal daripada anak tempatan dan peranan itu juga turut digalas oleh Halal Training Institute yang setakat ini telah melatih lebih 60,000 tenaga kerja dalam program latihan pengurusan halal sejak tahun 2011. Selain itu, pada majlis itu juga, HDC turut memeterai kerjasama strategik dengan Universiti Malaysia Pahang menerusi pertukaran surat tunjuk minat yang diwakili oleh Hairul Arifin bagi HDC manakala Universiti Malaysia Pahang diwakili oleh penolong naib Kanselor bahagian kolaborasi industri dan masyarakat Profesor Madya Dr. Nur Hazlina Nordin yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan halal dalam kalangan pelajar dan komuniti di Pahang. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih sahabat kita Siti Salwa Syari dari Kuantan. Baik, kita nak terus ke Sibu, Syah. Ya, kita ke Sibu terus saja. Kita bersama-sama dengan Frank Julimati. Hello Frank. Good morning. Hello, selamat pagi. Natasha dan Reva, nama Rita Sduai. Apa tu maksudnya? Apa khabar? Kita suka belajar bahasa baru. Betul. Saya baik, alhamdulillah. Ya, dan saya juga sihat-sihat saja di sini. Ada soalan, Sibu kan macam dialek di Sibu dan juga di Kuching sama ke berbeza sebenarnya?
Sama dia tapi slang dia lain-lain sikit. Okey, kalau macam tu kami sayang kita. Sama-sama lah kita. Macam tu. Kalau terputus isteri Frank dengar. Okey, baik, teruskan ke laporan Frank. Okey, untuk perkongsian hari ini adalah berkaitan sambutan Hari Sarawak yang disambut pada hari inilah. Semalam satu majlis kesyukuran dan tahlil telah diadakan di Masjid Al-Kadim Sibu bersempena dengan Hari Sarawak ke-59. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dr. Anwar Rapai disertai oleh umat Islam Bandar Sibu yang mana turut menyaksikan upacara menaikkan bendera Sarawak dan nyanyian lagu Ibu Pertiwiku. Bagi umat Kristian pula, satu majlis doa kesyukuran sempena Hari Sarawak turut diadakan di Sungai Merah Heritage Walk yang disertai oleh umat Kristian dari 40 denominasi gereja yang ada di Central Region Sarawak, wilayah tengah Sarawak. Okey, telah 2 tahun disambut secara hibrid dan secara sederhana akibat penularan pandemik COVID-19, sambutan Hari Sarawak kembali disambut secara fizikal di stadium tertutup Sibu bermula pada 7:30 malam ini. Pelbagai pengisian telah disusun dan diatur oleh unit protokol istiadat dan pengurusan acara Sarawak, iaitu seperti persembahan khas teater musikal Rosli Dobi, lagu khas Hari Sarawak 2022, video khas Hari Sarawak 2022, persembahan tarian Thousand Hand, Thousand Hope dan persembahan artis tempatan dan artis terkenal tanah air. Seramai 1,200 orang dijangka menghadiri majlis sambutan tersebut, termasuk Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud dan Toh Puan Ragat Rudi Ragat Kuri Taib serta Premier Sarawak Tuan Sri Abang Johari Tun Oping dan isteri Puan Sri Jumaani Tun Tuanku Bujang. Bagi anak Sarawak yang tidak dapat hadir atau mereka yang berada di Semenanjung dan Sabah usah bimbang kerana mereka masih boleh mengikuti sambutan tersebut yang disiarkan secara langsung melalui laman Facebook dan saluran YouTube Unit Komunikasi Sarawak, Unit Komunikasi Awam Sarawak dan juga TV Sarawak. Ia juga akan disiarkan di layar yang didirikan di tapak Pesta Kebudayaan Borneo, iaitu di Dataran Tengku Haji Bujang Sibu. 22 Julai adalah tarikh keramat yang menandakan berakhirnya 122 tahun pemerintahan asing dan bermulanya pemerintahan sendiri anak Sarawak. Anak-anak Sarawak turut diseru untuk mengibarkan bendera Sarawak dan juga Jalur Gemilang sehingga 16 September depan bagi merancangkan lagi sambutan Hari Malaysia. Okey, ni ajak hari aku teruskan bergulau dengan bernama radio stesen berita bisnes pilihan anda. Bergulau tu dengar betul? Teruskan bergulau dengan bernama radio. Bergulau. Teruskan bersama bernama radio. Okey. Baik, terima kasih Frank Julia Martin dari Sibu. Bukan laporan tentang Hari Sarawak yang akan dihadiri dengan cukup ramai sekali. Yeah. Okey, untuk dapatkan maklumat lanjut boleh layari bernama.com. Syah, kita berehat seketika. Selepas ini kami nak bawakan koresponden bernama di Jakarta, Indonesia. Ya, yeah, terus sahaja dengarkan kami di Bernama Radio. Ku bersyukur negara berbumbung merdeka. Tanah airku menjadi kebanggaan merdeka. Walau ada pelbagai perbezaan merdeka, kita satukan menjadi kekuatan merdeka, 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 kemakmuran dikongsi semua merdeka, 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 keluarga Malaysia teguh bersama. Baik, Indonesia sedang mempersiapkan pengurusan gula setelah beberapa negara pengeluar komoditi itu mengumumkan untuk menghadkan volume ekspor. Jadi untuk kita ketahui laporan lanjut, terus saja bersama-sama koresponden bernama di Jakarta, Muhammad Iswandi Kasan Anwar. Iswandi, teruskan dengan laporan. Assalamualaikum dan selamat pagi.
beberapa kementerian dan agensi di Indonesia sedang mempersiapkan keperluan gula bagi memenuhi permintaan domestik. Ini susulan pengurangan ekspor gula oleh beberapa negara pengeluar. Kementerian yang bertanggungjawab termasuk Kementerian Perusahaan Milik Negara, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Persiapan itu dibuat atas arahan Presiden Joko Widodo memandangkan gula merupakan antara keperluan rakyat yang berpengaruh terhadap inflasi. Peningkatan harganya pula boleh berlaku bila-bila masa sekiranya terjadi gangguan bekalan akibat pengurangan import gula dari negara-negara sumber. Keperluan gula di Indonesia setahun sebanyak 7.3 juta ton yang mana 3.2 juta ton untuk pengguna dan 4.1 juta ton untuk industri. Bagaimanapun, pengeluaran gula dalam negara itu masih sangat rendah, iaitu 2.35 juta ton. Langkah-langkah yang akan diambil adalah meningkatkan penanaman tebu dan memperluaskan kawasan tanaman untuk penghasilan gula. Sebelum ini, 8 negara pengeluar gula seperti Rusia, India, Pakistan, Kazakhstan dan Kosovo dilaporkan sedang menghadkan ekspor gula bagi memenuhi keperluan di negara mereka. India sebagai contoh menghadkan ekspor gula hingga 10 juta ton hingga September ini demi menstabilkan harga di pasaran domestik. Para pengekspor di India perlu mendapatkan permit pihak berkuasa untuk setiap ekspor gula bagi tempoh 1 Jun hingga 31 Oktober tahun ini. India merupakan pengeluar gula terbesar di dunia selepas Brazil. Sekian laporan saya, terima kasih. Baik, ya. Terima kasih. Kita cakap kepada Mama Iswari Kasan Anwar, ya, koresponden Bernama di Jakarta, membawakan laporan langsung dari Jakarta, juga berita penuhnya di bernama.com. Baik, sekejap saja lagi nanti kita akan bersama-sama dalam program Jendela Fikir, semuanya tentang Doha, Qatar. Jadi kita akan terus saja, ya, bersama-sama dengan tetamunya. Ya, siapa tetamu kita? Yang berbahagia, Datuk Muzamil Muhammad, pengurus Rantau Asia Tenggara, Qatar Airways. Ya, jadi terus dengarkan kami di mana, tuan-tuan dan puan-puan? Di Bernama Radio. Stesen berita bisnes pilihan anda. Ku bersyukur negara bertumbuh merdeka. Tanah airku menjadi kebanggaan merdeka. Walau ada pelbagai perbezaan merdeka. Kita satukan menjadi kekuatan merdeka. Merdeka, 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 merdeka. Kemakmuran dikongsi semua. Merdeka. Pasukan khas jihad tangani inflasi. Dalam sidang parlimen pada tahun lalu, parlimen telah meluluskan anggaran belanjawan bagi pembiayaan pelbagai bentuk subsidi untuk tahun 2022 hanya kira-kira 33 bilion sahaja. Berasaskan kepada kenaikan pelbagai barang, terutama sekali kenaikan harga petrol dan lain-lainnya, Kementerian Kewangan menunjukkan keperluan sebenar pada tahun 2022 tahun akan mencipta lebih daripada 70 bilion. Ini bermakna kerajaan mengekalkan dasar untuk terus memberikan subsidi kepada barangan-barangan yang tertentu bagi memastikan rakyat tidak terlalu terkesan dengan suasana inflasi yang sedang berlaku dan mengekalkan negara kita pada tahap inflasi yang rendah. Komitmen kerajaan ini telah dizahirkan beberapa kali melalui beberapa pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan kali lagi, penubuhan jawatan kuasa ini adalah sebagai satu lagi tanda komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan untuk memastikan kadar inflasi negara kekal rendah, pendekatan memberikan subsidi bagi barangan-barangan yang tertentu akan bukan saja dikekalkan, malah kerajaan sanggup membuat bayaran yang lebih tinggi. Tan Sri Anwar Musa, pengerusi pasukan khas jihad tangani inflasi. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Klang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.
meriahkan pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan kibarkan jalur gemilang bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 30 Julai ini jam 8 pagi. Untuk maklumat lanjut, layari merdeka360.my. Kita satukan menjadi kekuatan. Merdeka, 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 merdeka. Keluarga Malaysia tumbuh bersama. Portal www.sebenarnya.my menyiarkan berita-berita yang melibatkan kepentingan awam dan negara yang telah ditentusah secara rasmi oleh kementerian dan agensi yang berkenaan mengikut skop peranan dan bidang kuasa agensi yang terlibat. Sebenarnya.my, tidak pasti, jangan kongsi. Spektrum Pagi Bernama Radio. Baik, ya. Okey, kembali. Sebutan. Ya, sebutan. Dah sebutan. Terbang band saya dengan sebutan ni. Baik, kembali waktu ini di Bernama Radio. Okey, kita bersama-sama dalam program Jendela Fikir. Allah lucu Allah. Tetamu kita. Lucu. Ya, beliau masuk saja ke studio terus menghiburkan kami. Itu yang menariknya. Okey, jadi tak nak buang masa. Kita kecil juga ni kan. Jadi kita tak nak buang masa. Kita nak terus kenalkan tetamu kita. Okey, yang berbahagia, Dato' Muzamil Muhammad, pengurus Rantau Asia Tenggara Qatar Airways. Assalamualaikum, Dato'. Kerana bersama dengan kami waktu ini, Dato'. Waalaikumsalam. Dato' gelak-gelak besar dah ni. Dekat sikit dengan mic. Macam bunyi jauh macam Dato' kat Qatar pula. Oh, okay. Baik, hari ni kita bincang tentang semuanya tentang Doha Qatar. Of course, kalau anda dah dengarkan Bernama Radio, memanglah Datuk Muzamil ni selalu sangat kongsikan dengan kita. Yeah. Kata Datuk kan, kalau kita naik Qatar Airways ni, tak nak pergi mana-mana, pergi Qatar je, pergi Doha. Berhenti esok, main-main. Cukup dah. Pusing-pusing kat dalam airport pun dah okey. Dah best lah. Dah seronok dah. Tapi hari ni kita nak tanya lagi, nak tahu lagi, nak tahu sebab sebentarlah tabung saya pun dah cukup untuk seorang. Wow. Wow, itu berita baik eh. Berita baik untuk tapi seorang. Tapi pergi seorang lah. Saya macam mana? Awak kena simpan berapa tahun tu? Tabung? 2 tahun dah. Dua tahun pandemik kan itu? Ha, 2 tahun pandemik. Tapi sebab tak belanja banyak masa pandemik, mungkin tabung cepat penuh. Tapi anak dia banyak. Ha? Anak orang banyak macam mana ni? 6. Dah, maksudnya tabung saya yang kosong tu. Kosong tabung saya. Tabung anak dia penuh. Okay. Pecahkan tabung anak. Ayuh. Baik, kita nak bawa kepada anda. Kita tahu Datuk, sikit sebanyak lah tentang Qatar. Kenapa kita kena pilih untuk berkunjungi Qatar? Apa yang selalu orang buat kat sana? Betul ke ada orang ramai handsome tu? Oh. Yang tu soalan tak ada kat sini. Itu Irfan kot. Betul juga, Irfan dia handsome. Pun memang handsome jugalah. Tapi Irfan K-pop, nak kita nak yang macam Arab tu. Kasar Belangka. Baik, apa nama ni, Qatar ni macam juga kota dan bandar lain lah. Pasti ada keunikan dia dan juga berbeza kalau kita bandingkan di antara kota dan bandar-bandar lain kan. Macam Qatar ni, dia kaya dengan aneka jenis makanan. Sebab kita mempunyai penduduk yang terdiri daripada lebih daripada 160 kerakyatan nasional. Jadi pelbagai jenis makanan ada di Qatar ni. Kemudian bukan takat hanya makanan yang dapat kita nikmati bila kita berada di Qatar, tapi juga dari segi keunikan padang pasir yang terdapat di Qatar ni. Perbezaan di antara Qatar dengan kebanyakan negara Arab yang lain, Qatar mempunyai padang pasir yang berpantai. Jadi ada padang pasir tetapi ada pantai, dan sepanjang-panjang padang pasir itu ada pantai. Baik. Itu keunikan dia, hebat dia kan. Kemudian Qatar ni memanglah seperti mana yang kita tahu sedang pesat dibangunkan. Kemudian pengunjung yang pergi ke Qatar bolehlah menaiki unta. Kalau nak naik unta di pagi hari, kemudian dapat bersarapan di istana. Seolah-olah macam di istana lah, okay. Maksudnya gitulah kan. Kemudian dapat berkelah dan mandi di pantai-pantai yang bersih dan terurus. Macam saya katakan tadi kan, kita dapat pergi ke desert dan kita juga dapat mandi di pantai di tepi padang pasir itu. Jadi padang pasir dia terdiri daripada pasir-pasir yang halus dan putih, cantik. Kemudian dapat juga membeli belah di galeri bertaraf dunia. Macam Mall of Qatar, kita ada The Villaggio. Villaggio ni adalah sebuah pusat beli belah yang mana terdapat macam sungai buatan di dalam.
Dan di atasnya terdapat lukisan-lukisan seperti di Villaggio di Las Vegas. Kemudian sungai itu kita boleh naik gondola macam di Venice. So bayangkan kita dapat lakukan benda yang kita tak perlu pergi kepada dua negara yang berbeza. Semuanya ada di Qatar. Semua ada di sana. Air biru. Lepas tu dia ada aktiviti kayak pun katanya kat situ popular. Betul. Kemudian dapatlah sepanjang hari tu kita buat aktiviti-aktiviti tersebut. Kemudian di petang hari kita dapatlah menikmati keindahan langit sewaktu senja. So yang ni kenikmatan yang ada di Doha ni lah. Kemudian antara kelebihan Qatar satu lagi adalah di Qatar ni kita banyak menggabungkan unsur tradisi dan moden, yang mana sukar ditemui di tempat-tempat lain. Kita campurkan yang tradisi dan yang moden. Dan dia juga kaya dengan kemudahan moden. Bukan saja tradisi tetapi sangat moden, ya. Sangat berlainan lah dengan Malaysia ni. Kita juga mempunyai hotel yang mempunyai infrastruktur yang cukup bagus dan bertaraf 5 bintang. Ada hotel yang harganya bermula daripada RM200 semalam sehinggalah kepada RM12,000, RM15,000 semalam. Jadi tepuk dada, tanya selera, pilihlah hotel mana yang kita nak duduk, kan. Dan Qatar ni juga masyhur dengan makanan dan gaya hidup. Dan kita juga mempunyai banyak pusat persidangan dunia yang terdapat pelbagai lokasi untuk acara-acara perniagaan, lah, business event sebagai contoh. Dan baru-baru ini kita telah orang kata apa, menganjurkan Mesyuarat Agung Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa ke-78, iaitu IATA AGM lah. Dan seperti mana yang semua ketahui, pada bulan November dan Disember tahun ini Qatar, terutamanya di Doha, kita akan menganjurkan Piala Dunia FIFA 2022. Jadi sebagai menghadapi persiapan menjelang temasya Piala Dunia ini, kita telah menganjurkan sebuah acara bertempoh 2 hari yang menjanjikan hiburan serta persembahan bertaraf dunia di pusat pameran dan konvensyen Doha serta di Stadium Antarabangsa Khalifa. So banyaklah sebab mengapa Doha dan Qatar ni patut dikunjungi lah. Natasha, Raifah. Baik. Banyak tempat nak kena pergi ni. Pagi tu kan, kalau kita nak pergi agak sebaik-baiknya lah. Yang boleh nak lawat semua, hidup lama-lama. Tapi cukup dah. Bagi saya, kalau 4 hari 3 malam tu cantik lah. Okey. Cantik. Dapat pergi semua tempat tadi yang Dato' cakap. Dapat. Kalau nak pergi 2 hari 1 malam pun boleh, tapi kemungkinan tak dapat buat kesemuanya lah. Tetapi masih dapat sebab kedai di sana buka jam 10 sampai 10 malam kalau di pusat beli belah. Kalau macam di Souq Waqif, iaitu pasar tempat kita beli macam-macam tu, yang tu dia konsep dia lain sikit. Dia buka pagi, kemudian ditutup sekitar jam 1 tengah hari sebab terlalu panas. Dan dibuka balik lewat jam 5 petang sehinggalah pukul 12 tengah malam. Dekat sinilah banyak orang Malaysia pergi tempah jubah. Sebab jubah boleh tempah. Kemudian boleh pilih lah nak macam mana. Cutting dia berbeza sikit, eh? Cutting dia berbeza sikit. Dan kalau boleh siap dalam masa kita tengah ada dekat situ, ya? Macam kat Vietnam tu. Kalau yang perempuan punya pun boleh, yang laki-laki pun boleh. Baik. Ini satu keunikan yang kita ada di Doha. Okey. Dah tertarik lah. Kalau dari sudut makanan kan, rakyat Malaysia tu, kalau kita pergi melancong, tak kisahlah kita pergi Korea ke pergi Turki ke, tetap nak bawa sambal, serunding semua. Dato' sebut tadi, kata dia banyak makanan, perlu ke kita bawa? Ada makanan macam mana yang dihidangkan? Tak payah. Sebab apa? Di Qatar sendiri, kita ada lebih kurang 5,000 rakyat Malaysia. Dan terdapat holiday villa di Doha yang mana dimiliki oleh apa nama ni, orang Malaysia lah. Kan? Dan di holiday villa ni kita dapat makan nasi lemak dan sebagainya kalau kita nak. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi Doha, buat apalah kita nak makan makanan Malaysia. Kita boleh cuba makanan daripada pelbagai negara. Macam mana yang saya sebutkan tadi, lebih daripada 160 buah negara. Jadi boleh makan makanan Turki, boleh makan makanan China pun ada, makanan Eropah, makanan Egypt, Yemen, makanan Latina, daripada Amerika dan sebagainya. Jadi macam-macam ada. Cukup mudah lah, tak adalah susah-susah nak cari macam halal ke tidak, dan memang tentu-tentunya lah halal. Yang pentingnya tu pastinya halal. Sebab makanan yang tidak halal tidak boleh dijual di restoran di Doha. Itu syarat dia, ya? Syarat dia. Tolonglah, yang single ni tanya betul ke ramai yang sensor. Ramai.
Tu je nak tahu. Terlalu ramai ni. Dari tadi tunggu jawapan mungkin tu. Mungkin lama kena stay. Bukan cakap ramai je, wangi juga. Macam bau das tu. Apa saya sebut tu? Takut salah. Bau pada pasir. Amwatch. Bau macam tu. Amwatch tu. Beli tahu, sebut tak tahu. Baik, Datuk, ada yang tanya ni, cuaca ni macam mana? Tahu suhu juga Malaysia pun dah panas. Pergi sana panas lagi ke macam mana ni? Baju salah tu, baju berbulu. Dia dekat musim-musim tiba-tiba sejuk ke macam mana? Qatar ni adalah sebenarnya beriklimkan gurun. Kan? Jadi dia mempunyai musim panas yang panjang daripada bulan Mei sehinggalah bulan September. Dalam bulan Mei tu cuacanya lebih kurang macam dekat Malaysia lah, lebih kurang dalam 35 darjah Celsius. Even malam pun kadang-kadang 32 darjah Celsius. Macam di Malaysia malam kita agak sejuk 20 lebih. Kan, cuma siang saja yang panas. Tapi di Doha walaupun di malam hari pun juga panas. Tapi di bulan September dia boleh, suhu boleh mencapai sehingga 42 darjah Celsius. Malah ada ketika boleh sampai 45 darjah Celsius. So tetapi paling cantik sekali adalah daripada bulan Oktober sehingga bulan Mac. Sebab pada masa ini cuaca di Doha adalah musim sejuk. Dan pada musim sejuk mencapai berapa tu? Lebih kurang dia, kalau malam hari dia boleh mencapai sehingga, kita pernah ada suhu sehingga 2 atau 3 darjah Celsius. Betul-betul sejuk. Ini betul-betul sejuk ni Tu. Dan pada musim salji, bukan musim salji pula dah. Sebab Raifa kata pakai baju bulu. Saya pun dah terfikir musim salji. Tak apa tu, saya memang selalu salah. Mengaju. Pada musim sejuk, musim dingin, bulan Oktober sehingga bulan Mac yang saya katakan tadi. Kalau kita berkemah ataupun berkelah dan berkemah di padang pasir sangat cantik. Sebab siang hari cuaca dia lebih kurang 8 darjah Celsius, 18 darjah Celsius. Ada matahari? Ada matahari. Tapi sejuk. Tapi malam sejuk ah. Malam terlalu sejuk bawah lah. 10 darjah. Sejuk. Dan airnya biru dan cantik. Kita boleh barbecue dekat tepi laut. Kalau kita ada 4x4 kita bolehlah buat apa nama ni, safari dan sebagainya kan. Jadi itu musim mahal lah juga tu kalau kata musim sejuk tu dah tu. Kalau pada ketika itu permintaan lebih tinggi. Jadi hotel mungkin seperti mana yang saya nyatakan tadi, ada daripada RM200 sehinggalah kepada RM12,000, RM15,000 semalam. Bergantung. Tapi kalau musim panas tadi, disebabkan ramai rakyat-rakyat Qatar ataupun Qatari dan juga expatriate yang bekerja di Qatar ni mengambil cuti sama dan keluar daripada Qatar. Jadi kalau kita melancong pada ketika itu, ada kelebihan dia juga. Betul. Iaitu hotel-hotel lebih murah dan keadaan tak sibuk sangat, yang tidak sibuk. Itu kelebihan dia. Okey, untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan kami di Radio ATV, terima kasih menonton kami di Astro 502 Unified TV 631 dan My Free View 121. Depa nak tanya siapa tu? Ni special ni kita bawa ni. Okey, bagi Datuk Muzami Muhammad, pengurus Rantau Asia Tenggara Qatar Airways ya. Terima kasih Datuk jugaklah bersama kita, kerana hari ini kita nak tahu semuanya tentang Doha di Qatar. Baik Datuk, sekarang ni kita tahu sempadan banyak dari buka. Ramai orang ni beratur nak pergi melancong tapi tak tahu nak pergi mana lah. Beratur. Ya. Yeah. Bawa beg. Beratur saja. Tak tahu pergi mana. Okey, sebabnya kita kadang-kadang keliru Datuk dengan apa yang perlu kita lakukan sebelum melancong. Ada apps ke nak kena isi, ada orang ke nak kena isi. Jadi kalau kita nak pergi Qatar ni, apa polisinya tu? Okey. Qatar ni kita dah buka sempadan kita dan dia ada dua senarai bagi Qatar ni. Satu yang kita panggil senarai negara-negara merah. Tapi tak banyak lah, ada lebih kurang 7 atau 8 negara saja. Yang lainnya tu adalah senarai yang bukan dalam senarai merah ni. Malaysia termasuklah di dalam negara yang bukan disenaraikan sebagai negara-negara merah. Jadi bagi Malaysia, rakyat Malaysia boleh masuk ke Qatar jika telah pun divaksinasi. Maknanya telah menerima vaksinasi penuh ya. Tetapi dia ada syarat dia, iaitu haruslah ada keputusan ujian PCR negatif. Kena buat PCR lah. Kena buat PCR dan mestilah negatif. Dan ini terpakai kepada hanya yang telah divaksinasi sepenuhnya dan juga kepada yang baru sembuh daripada COVID-19. Maknanya kalau baru sembuh COVID-19 selepas 10 hari mesti juga buat dan mendapatkan keputusan negatif PCR. Dan jika ini dipatuhi,
maka akan dikecualikan daripada kuarantin setibanya di Qatar. Maknanya apabila tiba di Qatar, bolehlah bebas melancong, membeli belah, berjalan-jalan, bersiasat dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi, apabila kita hendak pergi ke Qatar, kita hendaklah mengisi di dalam aplikasi online Kementerian Kesihatan Qatar yang kita panggil Ihtiras. Ya. So senang saja, boleh Google Ihtiras, kemudian isi maklumat-maklumat, nama, pasport, alamat, tarikh vaksinasi, jenis vaksinasi, kemudian kena upload sijil vaksinasi dan kena juga upload keputusan PCR negatif tadi tu. Jadi biasanya Ihtiras ni kita tak buat awal, kita buat 48 jam sebelum berlepas. Sebab syarat dia, keputusan negatif PCR tu mestilah diperolehi dalam masa 48 jam sebelum waktu perlepasan daripada Malaysia. Maksudnya, kalau kita nak berlepas pada jam 2.45 pagi besok, jadi kita kebelakangkan 48 jam baru kita boleh buat PCR tu dan baru kita boleh submit dalam Ihtiras. Ihtiras ni cepat. Bila kita submit, kalau nasib baik 2 minit dah approve. Kalau tidak pun secara average ni dalam masa 15 minit dah dapat keputusan. Okey, sangat menarik lah kalau anda nak ke Qatar. Baik, ramai juga ni yang menonton Datuk di platform-platform lain ni. Okey, ada 600 lebih orang yang tengah like Datuk di TikTok rupanya. Rupanya bintang TikTok juga sama kita. Datuk, kemudian cerita dah tahu dah ni dah boleh pergi. Macam contohlah saya dengan Tasha, alhamdulillah dah boleh pergi. Kita dah isi. Alhamdulillah, syukur. Datuk mengetuai rombongan kita. Tapi rupanya kita bukan nak bercuti di Doha pun. Sebenarnya kita transit je dekat lapangan terbang. Kita dah tahu ada macam-macam. Saya pernah dengar sebenarnya Datuk Pongsi ada swimming pool, ada tennis court, semua-semua betul ke kan? Masa transit tu pun ada tennis court. Mungkin itu saya punya imaginasi. Kita tak pernah pergi kan? Kok ada swimming pool betul dekat tempat transit? Apa kita boleh buat Datuk kat lapangan terbang? Okey, ini satu soalan yang cukup baik. Sebab apa ni, saya selalu menerima orang tanya, kalau kita nak transit melalui Doha, kena buat PCR tak? Itu yang pertama selalu saya dapat soalan ni lah. Jadi saya nak jelaskan di sini, kalau kita transit melalui Doha dan kita tak keluar daripada lapangan terbang Hamad, antarabangsa Hamad tu, kita tak payah buat PCR. Tak perlu. Kecuali negara yang kita nak lawati tu memerlukan PCR, maka kena buatlah. Tapi kalau biasa-biasa tak payahlah. Kemudian semasa transit tu di lapangan terbang Doha, macam-macam kita boleh lakukan. Macam mana yang Raifa kata tadi, kita ada swimming pool yang mana boleh mandi masa transit kalau nak. Kemudian kita ada ruang senyap. Maksudnya kita boleh berehat dan tidur kalau kita mahu. Yang ni first come first serve basis lah. Kita juga ada hotel yang mana boleh tempah kalau kita semasa transit nak tidur dan nak berehat. Dan juga bolehlah membeli belah kalau nak. Nak beli belah ni macam-macam lah ada kan. Sebagai contoh saya sebutkan di sini, kita ada coklat daripada Switzerland yang cukup masyhur, yang ternama, nama dia La Derek. Ada jual di Hamad International. Memang sedap lah coklat ni. Ya. Kemudian kalau nak beli barangan-barangan yang mahal dan bermutu, macam-macam kita ada. Kita ada butik Bottega, Gucci, Bali. Kita ada Polo, Ralph Lauren dan bermacam-macam lagi lah, Hermes dan sebagainya. Mana tahu kan, tabung Raifa cukup. Ui, memang dia tunggu masa je sekarang ni. Kita tak tahu. Astaghfirullah. Dan juga kita juga ada banyak balai persinggahan ataupun lounge. Baru-baru ni kita telah melancarkan 3 balai singgah baru yang bertaraf platinum, bertaraf gold dan juga silver. Jadi kepada penumpang Qatar Airways yang juga ahli privilege club kita yang bertaraf silver, bolehlah menggunakan lounge yang kita namakan balai singgah silver tadi. Kepada yang bertaraf gold, apabila gold, disebabkan kita ni juga adalah partner kepada One World, maka gold untuk kita adalah taraf sapphire pada One World, maka bolehlah menggunakan lounge gold ni. Dan ahli-ahli One World
yang melalui Doha yang bertaraf Sapphire boleh juga menggunakan pakai balai singgah lounge gold tadi ni. Dan untuk platinum, kita ada lounge platinum dan juga bagi apa nama ni, frequent flyer bertaraf One World, kita panggil emerald, boleh juga menggunakan pakai balai singgah emerald ni. Jadi balai-balai persekian kita ni adalah ada tempat rehat, boleh buat kerja, ada wifi, boleh mandi manda. Kalau yang platinum tu ada bilik solat, boleh solat di dalam tu. Dan balai-balai ini menghadap kepada apron. Jadi sambil kita berehat, beristirahat, kita juga dapat melihat pergerakan pesawat-pesawat di tarmac sebab dia menghadap ke apron. So bagi yang tidak menjadi ahli kepada Privilege Club ataupun yang tidak mempunyai taraf silver, gold dan macam biasa lah tu. Biasa-biasa kan. Tapi tak ada duit. Ada duit. Boleh jugalah apa nama ni, berehat dengan menggunakan kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekitar lapangan terbang tu. Macam mana yang saya sebutkan tadi. Ada spa, ada hotel. Kalau nak main simulasi golf pun ada. Nak main squash pun ada. Hebat. Betul. Dan juga jika waktu transit tu sangat singkat, contohnya ada masa 2 jam saja, maka bolehlah menyertai lawatan Art of the Airport. Dekat airport tu kita ada seni lukis yang kita panggil Art of the Airport, di mana seorang pakar ditugaskan untuk memperkenalkan kepada penumpang-penumpang ni ada 5 karya seni yang mengagumkan di lapangan terbang tersebut dalam tempoh 1 jam sahaja. Jadi kalau transit 2 jam, 1 jam bolehlah kita nak tengok Art of the Airport tadi tu. Ya, jadi macam-macam boleh buat sebenarnya, Raifah. Okay. Baik, kita yang kita risaukan pula, sibuk berjalan terlepas ke terbang. Ya, betul kan? Jugalah. Jadi kena ingatlah, kena kunci jam. Sebab ada banyak benda. Kalau kita tengok dekat apa ni, ada laman sesawangnya pun, dohahamadairport.com. Kat sana dah boleh tengok lah apa yang dah boleh buat. Dan dia bahagi-bahagi banyak aktiviti lah. Yang turut disertakan. Swimming pool dia betul-betul besar. Macam kolam renang Olimpik kita tengok. Kan baru boleh mandi ya? Boleh. Oh, kat persinggahan tu pun boleh swimming rupanya. Tapi dah pernah mandi tak kat airport? Mandi dekat pool. Dekat pool tak pernah. Tapi mandi dekat kamar mandi tu adalah. Sapphire gold. Boleh tengok Chef Wan semalam ada dia ada post dekat Instagram dia. Okey, nanti kita tengok. Dia pergi dekat Al Safwa Lounge, kita punya first class lounge. Datuk tu full access tu, terdiam kita. Yelah, okay. Betul juga tu. Misalkanlah kita pilih pergi Doha lah tu, dan kita tak nak pakai apa-apa travel agent. Maksudnya kita nak pergi sendiri. Senang tak kalau nak uruskan sendiri, nak guna pengangkutan sendiri, semua nak buat sendiri? Susah ke senang? Senang je. Boleh je. Sebab apa, kita ada Discover Qatar, yang mana boleh layari dekat laman sesawang www.qatarairways.com. Mana dekat situ kita boleh pilih lah. Contohnya, saya tak sebut tadi, katalah misalnya memang tak ada niat nak pergi ke Doha, tetapi nak melalui Doha secara transit, boleh juga pilih untuk stopover di Doha. Jadi stopover ni kita ada package yang mana dijual oleh Discover Qatar, yang boleh beli online. Kena beli tiket Qatar Airways dulu, kemudian boleh add on stopover package. Stopover package ni boleh pilih lah, nak satu malam ke, nak dua malam ke, nak tiga malam. Kita ada hotel bertaraf 4 bintang, kita ada hotel bertaraf 5 bintang. Jadi package stopover kita ni bermula semurah ataupun serendah $14 Amerika semalam, dan dapat menginap di hotel bertaraf 4 bintang. Ya, jadi $14 Amerika mana nak cari? Tak sampai RM100. Kan? Kat Malaysia pun hotel mahal lagi. Boleh stay lagi kat situ kan? Boleh sehari 2-3 hari. Yalah, betul lah juga tu. Ada 2, panjang cuti kita ni. Adalah 2-3 chop dalam dekat pasport kita. Bukanlah buat satu je. Tapi kena ada keputusan negatif PCR sebab nak masuk Doha. Ada orang kata tolong bagi Raifah tiket free nak tengok dia pergi. Kita kumpul duit. Boleh bagi kat sana kan? Tabung saya tu insyaAllah boleh di kargo duduknya. Baik lagi gurau tak eh, sama tak eh. Datuk sekarang ketawa tak keluar suara. Sopan no pun. Dua tahun tak ketawa. Dua tahun Datuk tak datang. Tiba-tiba Datuk dah jadi lebih sopan. Kita risau. Dua tahun tak ketawa dalam koti. Tengah berlatih. Minggu depan tak semakin kuat. Tak, senyuman tu ada. Suara dia tak keluar. Manis dia senyuman mu pula. Marah Datin ke kan? Puji-puji. Okey, tahun ni mengujakan juga untuk Qatar sebab kita ada Piala Dunia FIFA yang akan berlangsung. Apa perkembangan terkini, Tuan Syai ni, Datuk? So
sebab kita mendapat permintaan yang cukup tinggi untuk pakej FIFA ni. Kita ada jual pakej FIFA ni di laman sesawang kita www.qatarairways.com/FIFA, yang mana pakej kita, kita jual termasuklah tiket penerbangan, hotel dan juga tiket bola sepak. Dan kita dah start jual seawal bulan November tahun lepas. Dan tiket-tiket ni masih lagi ada. Tetapi realitinya, kita juga tidak mempunyai cukup hotel di Doha, kan? Dan kita telah pun membina banyak hotel-hotel baru. Tapi kita tak boleh terus bina dan bina, sebab apabila habis FIFA, tak mungkin kita dapat penuhkan semua hotel ni. Ya. Ya? So, jadi apa yang kita telah lakukan, kita telah pun cooperate ataupun collaborate, berganding bahu dengan apa nama ni, negara-negara jiran seperti Arab Saudi, seperti Kuwait, Oman dan juga United Arab Emirates. Jadi bolehlah pilih untuk tinggal di Dubai contohnya, ataupun di Arab Saudi, ataupun di Kuwait, ataupun di Oman. Kemudian pada hari perlawanan bola sepak, terbang daripada tempat-tempat tadi itu ke Doha. Dan selepas perlawanan bola sepak, petang hari boleh terbang balik ke tempat tadi untuk tidur. Dan kita telah pun berganding bahu dengan Fly Dubai, Kuwait Airways, Oman Air dan Saudia untuk apa yang kita panggil match day shuttle. Jadi terbang, tinggal di Dubai contohnya, ataupun di Arab Saudi, kemudian naik match day shuttle ni, tak boleh check in bag, tapi boleh bawa bag apa nama ni, carry on, untuk masuk ke kabin, supaya setibanya di Doha, proses nak melalui keselamatan dan juga immigration tu lancar dan cepat. Sebab kita menjangkakan jumlah penumpang yang meningkat cukup banyak pada ketika Piala Dunia ni lah. Dah tentunya. Dah tentunya. Kan? Okay. Seluruh dunia. Jadi kalau nak dapatkan laporan apa? Dapatkan laporan kat bernama.com. Kalau nak dapatkan tiket di qatarairways.com. Tu nak cakap. Okay. Anda boleh layari qatarairways.com. Tiba-tiba dia letak kat saya Santorini. Minggu lepas kan Datuk cerita pasal Santorini kan. Jadi tiba-tiba bila buka je dah letak Santorini. Maksudnya ada orang nak pergi ni. Kita tengok boleh, sikit harga tiket. Boleh, kita ada penerbangan ke Santorini? Ada. Mari. Okey. Ada apa promo-promo murah ke sekarang tak ada? Musim-musim promosi ni Datuk. Sekarang ni tak ada lagi. Belum. Belum lagi. Tapi kalau pemegang kad Maybank, kita ada diskaun lah. Maybank. Okey, diskaun. Alright. Baik, jadi sekali lagi lah. Layari qatarairways.com untuk anda dapatkan maklumat yang lebih lanjut. Lanjut bersama-sama dengan kita waktu ini bersama program Jadi Fikir. Itu sahaja waktu kita ada. Ya, terima kasih Datuk kerana bersama-sama dengan kami. Dan kita yakin selepas ini ramai yang akan pergi. Sama ikut Kata. Saya, nanti tanya Datuk lah. Tabung saya tu cukup pergi mana? Takut separuh je. Saya ikut tu pegang tabung awak ya. Sampai separuh tak pernah patah balik. Saya takut separuh tu masih lagi dekat awangan. Awang apa tu balik? Naik parachute. Rupanya nak naik parachute. Ada lagi lagi. Apa pun kita nak cakap terima kasih kepada yang bahagia Datuk Muzammil Muhammad, pengurus Rantau Asia Tenggara Qatar Airways, kerana bersama dengan kami di Bernama Radio pada waktu ini. Terima kasih banyak Datuk. Terima kasih. Baik Datuk, anda terus dengarkan kami kerana ini adalah Bernama Radio. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Klang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Ku bersyukur negara bertumbuh merdeka, tanah airku menjadi kebanggaan merdeka. Walau ada pelbagai perbezaan merdeka, kita satukan.